Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adis Motorsport. Oke, kita cek lagi nih stock unit yang ada di gudang. Nih, depan kita ada Yamaha R15 tahun 2018. Udah pakai cutting decal, pakai kabuki ya. Jadi kayak apa? CBR 250 ya, yang kabuki. Nah, ini R15 pakai cutting decal ini. Dan kebetulan decalnya di decal yang lumayan bagus, cukup terkenal juga di Jakarta dan Bekasi. Nah, jadi teman-teman yang lagi cari R15 tahun 2018, pajak bulan 7 pastinya panjang, oke. Okay. Motor ganteng dan velgnya juga ada di ribbon. Terus ada tambah variasi karbon di sini. Spoiler belakangnya tak pernah numpur. Untuk kokpitnya juga mulus banget ini, Bro. Kilometernya saya belum tahu berapa nih. Kita cek bareng-bareng aja ya. Oke, baru 11.000 kilometernya. Untuk motor ini kita jual seharga 24.500, silakan. Yamaha R15 full cutting kabuki, keren lah pokoknya motor ini ya. Terus di sebelahnya ada All New Ninja tahun 2019, NIK 2018, pajak bulan 2. Kondisi motor mulus, merah ya, non ABS. Untuk harga motornya ini kita jual di angka 48.500. Silakan, tahun 2019, bulan 2, NIK 2018. Nah, di sebelah ada R15 lagi nih, Bro. R15 tahun 2018. Ini kondisinya biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Ini kita jual cukup murah. Pajak bulan 5, panjang ya. Harga kita kasih buat motor ini cuma di angka 20 juta saja. Silakan yang berminat dengan kondisi seperti ini. Oke. 20 juta aja nih. Oke, buat teman-teman yang lagi cari, silakan hubungi admin kita di Aris Motorsport. Nanti kita cek juga unitnya yang ada di MS2 dan MS1 dan 3. Oke, ikutin terus videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di channel Aris Motorsport. Thank you, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Bro. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aris Motorsport 2. Oke, kita cek langsung unit yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini ada R15, 3 unit. Ini kosong. Kenapa kosong? Karena sudah laku. Oke, di depan ada 3 unit lagi. R15 2 dan 1 CBR. Oke. Kita cek unitnya dulu ya, satu-satu ya. Ini tahun 2018. Bulan 5. Motornya ready, Bro. Mulus, bagus. Untuk harga ini kita kasih 23.900. 23.900. Dan ini tahun 2019. Model CBR 150, harganya 22.900. Ini tahun 2017. Untuk harga 21.900. Oke. Kita cek di belakang, yang ini tidak dijual. Yang 3 unit di dalam ya. Nah, ini ada 2018 bulan 3 warna merah, harganya 22.900. Ini ada 2019 bulan 7 sampai 2022, harganya 25.900, KM-nya masih 4.000 ya. Dan di sebelah ada 2018 warna hitam glossy. Udah pakai push step ya. Untuk harga ini 22.900 saja, silakan, Bro. Oke, itu stok unit yang ada di Aris Motorsport 2. Nanti kita cek di Aris Motorsport 1 dan Aris Motorsport 3. Oke, selamat hari Jumat, selamat berbelanja di Aris Motorsport. Thank you. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Buat teman-teman yang ikuti video kita, ayo kita cek lagi di Aris Motorsport 3 unit apa saja yang ready. Nah, ini baru masuk ini. Sebelum sholat Jumat kita bayar satu unit All New Ninja KRT tahun 2018. Ini baru masuk, nanti kita detailing. Dan ini motor KRT saran tahunnya mau kita kirim ke Madiun, dibeli sama Pak Heru di yang dari Australia. Dan sebelum kita kirim, kita cek dulu. Oh, gimana ini? Tutup. Nah. Ya. Terima kasih Pak Heru yang di Australia. Ini kita kirim sekarang. Oke, kita cek dulu yang di dalam. Unitnya apa saja yang ready di Aris Motorsport 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini ada Honda CBR warna grey, not for sale. Dan ini KRT lagi nih, 2018. Udah menggunakan knalpot R9. Dan ini tahun 2018. Harganya 53.900 plus dengan barang-barang oriannya ya. Stang ori ada, knalpot ori ada, single seater ori ada, semuanya ada. Oke, spabor ori juga ada. Dan lanjut, ini harga 53.900. Dan ini 2018 warna hijau, polos. Untuk motor ini kita jual di angka 48.900. Silakan dinego, tahun 2018 non ABS. Dan untuk ABS-nya kita baru masuk juga ini. Ini versi ABS-nya, All Ninja ABS. Untuk harga kita kasih di angka 52.500. Dan di sebelahnya All Ninja tahun 2018 sama harganya kita buka di angka 48.500 plus dengan knalpot racing. Dan ini ada ZX 25R not for sale, pakaian pribadi. Dan ini Ninja super antik tahun 2012, kondisinya oke banget ya, silakan. Dan ini juga barang baru masuk MDP tahun 2020, pajak bulan 6 panjang pastinya. Dan ini sudah sold out, sudah diboket ya tepatnya ya. Dan itu ada barang brand new ZX 25R warna hitam putih, rangka merah, tahun 2021. Oke, kita lihat di sebelah. Nah, ini ada All Ninja warna hijau, plat Lampung BE. Buat teman-teman yang tinggal di Lampung, silakan ini tinggal dibayar aja, harganya 43.500. Dan di sebelah ada Ninja 250 EV LTD ABS pastinya, warna hitam ya. Hitamnya lebih dari hitam army ya. Grey army ya. Tapi DSK-nya warna hitam. Untuk motor ini kita kasih 4500, silakan, 2017. Dan ini 2016 full cutting, warna dasar merah polos. Ini angkanya kita jual di angka 39.900, silakan. Pajak hidup bulan 6 sampai 2022. Oke. Kita cek sekarang yang di AMS1. Stok unitnya apa saja? Let's go. Cek. Nah, kita cek ke sebelah. Unitnya apa saja yang ada di sebelah? Nah, ini barang baru masuk lagi nih. Honda CBR 2019 baru masuk, masih kotor banget nih rangka merah. Ini baru masuk banget 2019. Untuk harga ini kita kasih 49.500, silakan bro. Ini barang antik, kilometernya baru 2000. Oke, silakan. Pajak panjang pastinya, pajak bulan 8. Udah, teman-teman gak usah mikirin pajak lagi, kilometer rendah. Dan udah menggunakan variasi sirip dari Hondanya, rangka merah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nah, ini kita langsung disambut dengan KLX Supermoto, KLX 150 BF aslinya Supermoto. Dan velgnya udah diganti pakai ring 17 depan belakang. Untuk tahunnya tahun 2018. Knalpotnya dipakai Norifum. Oke, standarnya ada. Nanti kita kasih, itu ada full decal ini. Untuk kilometernya baru berjalan berapa nih? 8.900. Dan harga motornya kita buka di angka 28.500. Pajak hidup ya, untuk KLX Supermotonya. Oke, lanjut. Ini ada R15 2 unit, warna kuning sama warna hitam. Yang ini tahun 2019, pajak bulan 7. Kilometer berapa nih, Ton? Yang ini kilometernya kita cek ya. Kita punya ini ada dua, ada yang kilometer 7.000, ada yang kilometer 20.000. Yang ini kilometer
20.000, oke. Untuk harga ini 24.900 untuk kilometer yang 20.000, pajak bulan 7 panjang pastinya. Tahun 2019 hitam dok, tapi motor grass mantap. Nah, untuk warna kuning ini tahun 2019 bulan 5, NIC-nya 2018, oke. Dan untuk kilometernya ada berapa nih? 17.000. Nah, untuk 2019 ini kita buka di angka 23.900. Kita lanjut ke belakang. Belakang ada All New Ninja tahun 2018 bulan 11. Kondisinya like new banget ini ya. Bulan 11. Oke. Okay. Untuk harga kita kasih di angka 48 juta, silakan buat teman-teman yang mau. Ini kalau enggak salah pajak hidup panjang ya? Baru dibayar kan? Wah, berarti murah dong 48. Murah. Pemurahan ya. Ya udahlah enggak apa-apa. Sampai 2022 ya berarti kan. Oke. Okay. Dan ini ada tahun 2017. NIC-nya 2016. Ini ABS LTD. Harga motor ini kita kasih 40.500, silakan. Dan di sebelah ada tahun 2016, pajak bulan 2. Kondisinya udah menggunakan variasi. Oke. Okay. Ini pajak udah dibayar apa belum? Belum dibayar. Kondisi seperti ini kita jual di angka 36 juta. Silakan. Yang mau silakan. Udah menggunakan rem variasi, terus push step, oke, mantap, ban bagus-bagus, tebel, dan motor siap gas, stang racing juga. Nah, di sebelah ada tahun 2013 warna putih, jadi PRW di sini. Ini motor kita hargai di angka 33 juta. Dan ini ada MT25, udah pakai upside down, knalpot racing, terus tahunnya 2016 kan ini ya? 2016, pajaknya off satu kali bulan 4. Satu kali atau dua kali pajaknya? Dari 2020, 2021. Oh, berarti dua kali, bayar dua kali ya. Bayar dua kali atau balik nama. Kondisi seperti ini kita jual di angka 27.500. Silakan. 27.500 sudah mendapatkan 2 silinder MT25. Oke, okay, Yamaha MT25 daripada beli yang 150, angkanya hampir mirip-mirip. Mending 250, oke? Okay? Kalau bicara menang mending itu mah pilihan ya. Dan satu unit lagi Honda CBR warna hitam, seperti biasa rangka merah kita yang punya yang spek tertingginya. Dan untuk motor ini kita ini tahun 2018, pemakaiannya 2019. Ini kilometer baru 8.000. Untuk harga motor ini kita jual di angka 47.500, silakan saja, nggak apa-apa. 47.500 silakan untuk motor yang ini 2019, NIC 2018, ban tebal-tebal, kilometer 8.000. Oke, cukup sekian update stok unit kita yang ada di Aris Motorsport, baik yang di Aris Motorsport 2, 3, dan 1. Oke, yang di gudang kita belum review ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel kita di Aris Motorsport. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bro.